Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informative. Petugas Satuan Narkoba dari Polres Pelabuhan Pelawan menggerebek salah satu rumah milik terduga pengedar narkoba di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil menangkap salah seorang pengedar narkoba bersama sejumlah barang bukti. Dalam penggerebekan tersebut, petugas polisi berhasil menangkap salah seorang pengedar narkoba berinisial AR yang sedang berada di dalam rumahnya. Selain berhasil mengamankan pengedar narkoba tersebut, petugas kepolisian juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan timbangan elektrik milik pengedar, meski sebagian pengedar berhasil melarikan diri ke semak-semak belukar di sekitar lokasi. Warga sekitar yang sudah resah akibat banyaknya pendatang yang masuk ke lokasi tersebut untuk membeli dan memakai narkoba berterima kasih kepada petugas kepolisian yang berhasil menangkap salah seorang pengedar narkoba di kawasan daerah mereka. Tertangkapnya ada sini pengedar narkoba. Ya, tertangkapnya bagus lah biar nggak meresahkan warga kita. Berapa orang yang tertangkap tadi? Cuman dua. Dua orang ya? Dua orang. Ada jumlah barang bukti juga? Ada satu orang terbukti ada sabunnya, timbangan elektriknya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pengedar narkoba jenis sabu tersebut diamankan ke Mapolres Pelabuhan Pelawan. Dari Medan, Rusdi HR, iNews, melaporkan.